Untuk semua Ultraman, besok kita rapat. Oke, tapi jangan sampai sore ya, soalnya. Oke, tapi jangan sampai sore ya, soalnya gue. Ultramannya Solimin. Anjir, ketawain Dotama. Sarah, nama yang cocok untuk anak hasil hubungan gelap. Toyota. Tragedi Oyo telah tangkat. Toyota, tragedi Oyo telah tangkat, kampret. Andika, anak tidak disangka. Mulut netizen kampret, parah bang. Halo gengs, mania apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Oi, beli durian di pasar Senen. Cakep. Iya sih, kamu keren, tapi sana sini nen. Salam satu rasa, itu kiwi. Oke, kembali lagi di May Reaction. Oke, maniak-maniakku tercinta. Semakin dekat harinya. Hari dimana web series buatan dari M-Team yang judulnya Sekali Lagi, yang dijamin bakal bikin baper, udah tayang. Kalau nanti udah tayang, aku bakalan bikin giveaway buat jawab pertanyaan-pertanyaan soal web seriesnya. Tungguin ya, jadi. Dan buat yang sampai sekarang rajin banget buat curhat ke aku masih baca-bacain. Jujur, itu jadi teman di setiap malam-malam aku. So, tetap kalian curhat karena aku masih bacain, aku lagi kumpulin, lagi mikirin gimana caranya curhatan kalian bisa dikemas dan bisa menginspirasi banyak orang gitu. Seenggaknya gak bisa menginspirasi ya, seenggaknya ya malu-maluin diri sendiri. Oke, di hari ini spesial banget, aku bakal nge-reaction komen-komenan kalian, netizen-netizen yang lucu-lucu sekali ini, babangusnya kalau kata orang Sunda tuh. Komen-komenan di konten orang, dan ada juga aku yang nge-reaction di video reaction orang. Kayak mana kan bentuknya kan, langsung aja kita hurain, Kai. Biasa aja dong mukanya. Kalau nontonin aku tuh biasa aja gitu. Halah, mau gombal ya, aku udah kenyang. Ih, kau. Untuk semua Ultraman, besok kita rapat. Gue udah ngakak sama tulisannya, ditambah komentar-komentarnya. 42.800. Oke, tapi jangan sampai sore ya, soalnya. Oke, tapi jangan sampai sore ya, soalnya gue. Ultramannya Solimin. Anjir, ketawain Dotama. Saya mau izin dulu, abis patah hati, gak mun. Gak mun nyelamatin dunia. Saya lagi tugas di Mars. Link cuma aduh, Princess boleh gabung gak? Princess tapi gue cowok. Aduh, gue Elsa bisa gak? Takutnya dirawat, ada yang minta. Minta es kopi. Pemuda Pancasila diajak. Aduh. Situ Pepe lo, bukan Ultraman. Di rumah. Terigu di warung. Ultramannya di rumah. Saya Dennis, temannya Adit. Saya Dennis, temannya Adit. Aduh. Anjir, sakit perut. Rapatnya di mana, Bang? Dibales. Bekas. Saya anim. Gimana boleh join enggak? Aku ultra flu. Kamu kampret. Aduh. Agak blok. Aduh, rupanya aku acak-acakan, ya ampun. Ini orang-orang susah ngebangun image Ultraman, dihancurkan dalam sekejap sih. Ultraman temennya Ultra Fu, terus juga ketemu dia di Zoom meeting, disuruh beri terigu. Gimana sih Put? Adakah pemuda Pancasila pengen gabung? Yang paling parah itu loh tadi tuh. Apa? Dia bilang lagi nggak mood, anjir, dikontrol sama bayi mood. Oh my god, capek kali hidup dikontrol sama mood. Sarah, nama yang cocok untuk anak hasil hubungan gelap. Itu tulisannya udah bikin gua ngakak. Yes. Ditambah komentar-komentar netizen. Gimana, Bang? Toyota. Tragedi Oyo telah tangkap.
Toyota tragedi. Oh ya, telat angkat kampret. Maya Senja. Maya Senja. Maaf ayah tidak sengaja. Andika. Andika, anak tidak disangka. Mulut netizen kampret parah bang. Kinan Jayadi, kirain aman. Kinan Jayadi, kirain aman ternyata Saparudin. Jadi. Saya lupa, anak. Saya Saparudin. Saparudin, saya lupa anak Heru apa si Udin. Poli Andri anjir. Aduh, Kiko. Kiko enak tahu. Ini kita, ini hasil. Ini hasil kita. Aduh, Agatha Azifa, aku nggak tahu siapa. Siapa? Ambil lemes gue guys. Mulan, muncul Mulan. Dita Senja, dibuat tanpa sengaja. Yamaha. Kenapa ada Yamaha? Wadi, Wadi. Wah, jadi. Gak kuat, guys. Astaga. Nama-nama anak di luar nikah kampret-kampret semua. Ada satu orang yang tidak diganggu, Anton. Ada yang tahu kenapa? Udah tahu kan? Gue mau ngapain? Gak masalah dengan videonya. Karena... tapi komennya bikin gue ngakak. Karena Anton sudah pasang aplikasi peduli lindungi. Ternyata gak good looking ngaruh apa. Ngaruhnya apa ke dunia sampai jin? Dunia. Karena IPK Anton 4,0. Jadi baru insecure pada orang buri. Insecure. Karena direktur film. Kok dia? Direktur filmnya. Direktur. Sutradara. Kenapa? Lupa kalau ternyata Anton ikut mah. Direktur. Lanjut guys, karena Anton antara udah mandi sama belum mandi beda tipis. Terus porok lagi kalau pas tidur. Karena Anton. Karena Anton asisten Sule. Asisten. Karena mirip Mandy Canggur tuh kenapa, gimana hubung? Gak ada hubungannya sama Mandy. Bang, udah lah bang, aku sakit perut bang. Karena bukan. Karena bukan tipe. Ngari jodoh lu. Karena Anton itu kesayangan dari Anton kesayangan dari nenek Pak Sutradara. Gimana macamnya hubungannya sama nenek sutradara? Udah guys. Bang, kadang mulut netizen tuh begitu ya. Kalau gak bawa-bawa circle beraninya cuma di komen. Kampret lu ah. Gila, perut aku nih bos. Nangis aku. Besok-besok aku sarungan aja lah di sini. Pengen kujebak. Dan videonya udah selesai. Masih pengen lanjutkan ya. Emang kelakuan netizen itu tuh lucu-lucu. Wah, kadang otaknya tuh emang. Kalau orang tuh kan ada yang aktif tuh otak kiri sama otak kanan. Dia enggak. Otak bawah yang otak bawah yang aktif. Karena gak kepikiran kan sama kalian kan kalau bakalan kayak gitu. Tadi tuh siapa sih nama-namanya tuh? Wahdi. Wah jadi. Aku gak sampai loh. Oke, maniak-maniak aku sayang. Kalau kalian suka sama video reaction. Video reaction. Ini konsepnya adalah reaction video reaction. Kalian komen di bawah karena bakalan ada part 2-nya. Salam satu rasa. Itikiwir. Wasli. Wah, Wasli. Wah, udah selesai. Susah loh, gak nyampe otak aku kayak otak netizen kayak gitu. Oke, terima kasih udah nonton. Pokoknya, sampai ketemu lagi. Aku puntur. Aku mau tidur.